Halo, assalamualaikum buat kalian pengguna smartphone Xiaomi, khususnya yang sudah update ke MIUI 11. Di sini saya akan share kode rahasia yang ada pada MIUI 11. Ada dua kode rahasia. Yang pertama untuk kode untuk menampilkan FPS layar secara real time. Kemudian ada kode untuk menampilkan informasi baterai. Ini saya coba di device Redmi Note 7. Redmi Note 7 yang sudah saya install ROM Cina Beta yang sudah Android 10. Jadi di sini saya akan share dua kode rahasia. Yang pertama adalah kode rahasia untuk menampilkan FPS layar secara real time. FPS, resolusi layar, frekuensi layar. Kalian masuk ke telepon panggilan, kemudian ketikkan kodenya bintang pagar 37263 pagar bintang pagar bintang. Nah, nanti di sini akan muncul tampilan untuk resolusi layar, frekuensi dan FPS-nya. Ini posisinya floating seperti ini, cuma nggak bisa dipindah ke sebelah kanan, tetap di sebelah kiri layar posisinya, cuma bisa dipindah di atas atau di bawah. Nah, tampilan ini terutama untuk tampilan FPS-nya ini sangat berguna buat kalian yang mungkin lagi main game dan pengen mengetahui FPS game tersebut secara real time ya. Ini posisinya memang nggak bisa dipindah ke kanan, nggak bisa diputer, tapi dia menyesuaikan layarnya nanti. Kalau layarnya misalkan posisi portrait, ya dia menyesuaikan portrait. Kalau posisi horizontal, dia menyesuaikan horizontal. Misal, ini kemudian kalian main game. Nah, posisi FPS-nya juga akan menyesuaikan horizontal. Seperti ini. Ini mungkin sangat berguna buat kalian yang saat ini lagi cari cara untuk menampilkan FPS game di smartphone Xiaomi MIUI 11. Caranya seperti ini. Ini nggak perlu root, nggak perlu unlock bootloader. Ini sudah bawaan dari MIUI 11-nya. Oke, untuk menutupnya kalian bisa tap jendelanya, kemudian ada tanda close ini kan silang, kalian tap saja untuk menghilangkan. Lanjut lagi untuk kode yang kedua, yaitu kode rahasia untuk menampilkan informasi baterai. Masuk lagi ke panggilan telepon, bintang pagar 6485 pagar bintang. Nah, di sini akan ditampilkan informasi baterainya. Jadi untuk penjelasannya nanti cek saja di deskripsi video. Ini MP00 itu apa, MP01 itu apa. Silakan cek penjelasannya ada di deskripsi video. Oke, mungkin sekian dulu untuk informasi dari saya ini, tips kode rahasia yang ada di MIUI 11. Terutama yang MIUI 11 Android 10 ya, karena ini saya coba di MIUI 11 Android 10 Redmi Note 7. Kalau untuk Android 9 sudah saya coba, untuk kode yang menampilkan FPS itu nggak bisa ya. Mungkin cuma di Android 10 saja yang bisa untuk menampilkan FPS tersebut. Tapi untuk informasi baterai bisa dicek untuk semua device. MIUI 11, Android 10, Android 9, kalau Android 8 belum tahu. Silakan cek saja sendiri. Oke, sekian dulu info dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, silakan like dan share video ini. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo, silakan di subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.